Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendra Irawan Vlog di channel Hendra Irawan Vlog Trip Mancing. Kali ini saya akan memasang bubu payung, teman-teman. Doakan semoga dapat banyak. Bagi teman-teman yang tahu umpan bubu payung yang paling jos gandok, silakan komen ya. Yuk, let's go. Ini dia teman-teman spot kita akan memasang bubu payung. Like a bird on a tree. Ini dia spot mancing. I'm just sitting here. I got time. Saya akan umpan pasang di sebelah sana ya teman-teman. Kayaknya cocok. Kita racik dulu umpannya. Oke teman-teman, kita buka dulu bubu payungnya. Maaf teman-teman, muka saya tutup pakai masker, sini banyak nyamuk. Nah ini umpan pakai singkong dan sawit nih teman-teman. Singkongnya sudah saya potong-potong ini. Singkong dan kelapa sawit. Nah, sawitnya udah saya pukul-pukul juga. Kita masukin dalam bubu payungnya. Sama kelapa sawitnya. Itu kita pasang tali buat bubu payung waktu kita mengangkat biar mudah. Nah, sudah siap ini, teman-teman. Bubu payungnya siap dilempar ke rawa. Nah, seperti ini, teman-teman. Cara masang bubu payung. Oke, jelas ya, teman-teman. Kelihatan? Oke, lanjut kita. Kita lempar bubu payungnya, teman-teman. Dari tempat yang wilayah ramai ini. Ini bubu kita tinggal teman-teman, ya sekitar semalaman. Besok pagi kita lihat, kita cek berapa dapat ikannya, ikan apa aja yang masuk dalam bubu ini. Penasaran? Terus tonton video saya, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan. Oke. Kemarin kita pasang di sebelah sana, semoga tidak hilang. Situ mas bro. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.